Zombie apocalypse. Yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Oke, jadi di video kali ini ya, sebelum gue memulai video ini, gue pengen berterima kasih sama kalian yang udah berpartisipasi dalam giveaway yang udah gue buat. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue sudah mengadakan giveaway spesial 3000 subscriber. Gue ngebeli akun MadeBro dan bakal gue giveaway guys. Dan itu akunnya bukan akun biasa, melainkan akun Sultan ya. Udah VIP 14 ya? Lupa gue. Udah jalan ke VIP 14 kayaknya deh. Dan itu akunnya masih gue mainin sampai sekarang. Jadi kalian tenang aja, progresnya gak bakal ketinggalan guys, karena gue daily interest setiap hari. Dan gue sekali lagi pengen berterima kasih kepada kalian yang udah berpartisipasi. Dan gue ngeliat itu komen-komen kalian dan DM-DM kalian di Instagram tuh banyak banget ya. Udah ada 60-an orang lebih ya, walaupun gak terlalu banyak, tapi menurut gue udah banyak karena subscriber gue juga masih 400-an ya. Jadi kalian sabar aja, tunggu di 3000 subscriber gue bakal live di YouTube atau Instagram buat ngerolling pengumuman siapa yang mendapatkan akun tersebut. Dan gue pengen mention juga, buat DM kalian yang gak kebales sama gue, jangan khawatir guys, karena gue gak bisa ya balesin satu-satu karena banyak banget. Gue nama kalian itu semua udah gue data, jadi kalian gak perlu takut untuk ini ya, kayak gak kelihatan kah namanya atau ini, karena semuanya, bener-bener semuanya udah gue data semua. Tinggal ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, okay? Jadi masuk ke video kali ini. Di sini gue ini sih nggak ada info apa ya, maksudnya cuman kayak pengen ngebeli-beli sama ngebuild-ngebuild aja sih, video-video santai lah seperti yel-yel gue. Yang pertama pengen gue lakukan adalah di sini guys, di shop ini gue sudah berhasil mengumpulkan 126.000 apa nih, ijo-ijo namanya ya, Kenpachi Contest Shop. Nah kalian pasti udah tahu nih gue pengen beli apa guys. Gua pengen beli ini nih. Menurut gua sih ini worth ya, karena naikin crit gitu, crit rate, crit chance sama crit damage gitu. Kurang apa lagi kalau ini? Gua nggak terlalu butuh sih. Taktik Tom juga nggak butuh-butuh amat. Ini juga nggak terlalu butuh. Mungkin gua bisa kumpulin next time. Tapi kalau ini, bentar lagi refresh. Kemungkinan nanti nextnya bukan ini. Jadi gua bakal ambil ini aja. Langsung aja kita ambil. Satu guys, satu ya. Terus kalau kalian lihat di sini, nah ada lagi coy, ada lagi. Kita borong semua Warsaw crit ya guys ya. Atau ini ya, ini juga, ini gue udah punya sih. Udahlah, ini aja lah ya. 120.000, cet, wah murah banget. Hashtag wah murah banget guys ya. Oke, apalagi nih yang bisa kita beli? Kenapa gue ambil ini? Karena gue butuh itu. Udah sesimpel itu jawaban gue ya. Di sini gue belum kumpulin, belum nyampe. Paling gue ngambil ini, kalau nggak ini sih, nggak tahu sih, masih bingung juga gue. Di arena gue udah ngeborong ini semua ya. Oh ini bisa gue beli, gue exchange saja karena itu yang paling value. Kemungkinan nanti ini ya. Kalau misal, oh udah nggak bisa ya. Udah 6 jam lagi, jadi ya kemungkinan ya ngambilnya ini lagi. Terus ini gue butuh, gue beli aja gak apa-apa. Itu aja yang bisa gue beli untuk sekarang ya. Oke, kita langsung, kita nge-build-build tipis lah. Kita build-build tipis. Kita build-build tipis yang ini nih. Nah, gue lagi mau iniin Kenpachi gue ke ini dua, apa kutip dua. Udah lumayan, gue pengen ratain kutip dua dulu. White Ichigo gue kurang lebih seperti ini ya kondisinya sekarang. Gue kemarin ngeliat-ngeliat komen dari kalian, katanya nggak usah bang, nggak usah di up lagi ininya apa. Nih gue udah ada 43 sebenarnya, cuman kata kalian nggak usah di up lagi karena di sini nggak bisa reset ya. Jadi ya udahlah, di sini tag gue 44.000 dan kurang lebih seperti inilah ya, 48.000 statusnya, udah B5 juga dan udah kutip 2. Dan selanjutnya gue bakal nge-up ininya si Kenpachi coy. Ini kita swap aja up. Gue lagi mau ratain kutip 2 dulu sih. Semuanya kutip 2 baru berhenti ya. Oke, ini swap, swap, swap. Nice. Kutip 1. Ah, di sini energi bener-bener ini banget coy. Susah banget gila.
Di sini gue juga pakai Rukia ya, karena lumayan loh, lumayan sakit loh Rukia loh, walaupun gak gue build juga. Oke. Oh iya, Warsolnya ya. Menurut kalian nih guys, gue pengen tanya ke kalian bagi veteran-veteran Bleach ya. Menurut kalian Warsolnya nih, Kri yang tadi gue beli nih, crit chance ini bagus buat siapa guys? Ichigo gue udah pakai, gue ada sisa 2 lagi nih. Menurut kalian buat siapa guys? Gue pasang di Zangetsu deh. Zangetsu gue masih pakai yang ini. Remove crit chance, learn. Nice. Ini buka gak ya? Ini buka juga gak guys? Jadi pertanyaan gue ada 2 guys, bagi kalian yang veteran Bleach ya. Gue pengen tanya ke kalian nih, ada 2 pertanyaan gue. Oke, ini Byakuya biarin aja kali ya. Byakuya biarin aja. Matsumoto ini udah bagus. Yamamoto juga udah oke. Ini paling ya, gue remove. Gue ganti yang ini aja, yang crit. Terus apa lagi? Udah sih itu doang. Ulquiorra kita pakai yang gold ini. Nah, cakep lah. Cakep dah, udah. Paling gitu sih. Oke. Kalian komen ya, gue takutnya ada yang salah nih. Misalkan kalian lebih tahu, kita saling berbagi guys. Oke, ini kita ini aja. Terus gue pengen ke back coy. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ke hokian kita di gacha Omni Shard Chest ya. Tapi kita buka ini dulu. Yuk. Aduh, apaan nih gacha voucher. Oh, gacha voucher yang buat tuker itu ya, lumayan. Ayo, dapet 3. Ya, 1 doang, lumayan. Bersyukur guys, bersyukur. Kita buka ini, lumayan. Aizen, boh, dapet 2, lumayan. Gila gak? Akun gua aja seperti ini guys. Sebenarnya gua bisa aja pakai akun Sultan itu, tapi gua lebih memikirkan kalian ya. Untuk mencapai 3000 subscriber, gua bakal giveaway guys. Dan itu nggak murah guys ya. For your info aja itu nggak murah. Jadi semangat, 3000 subscriber kalian bisa lah, gampang lah 3000 subscriber. Oke, ini kita buka aja. Dan yang tadi tuh jangan di stuck guys ya, karena dia ada maksimalnya. Oke, ini juga kita buka. Kita buka-buka semua aja udah. Buka, buka langsung 326, buka semua coy. Oke. Sekarang ini gue masih belum tahu ya, masih santai aja dulu. Nah, Omni Chest ini nih. Oke, kita kasarannya ya, kita buka 10 deh. Kita buka 10 ini kan rate-nya berapa sih di sini? Nggak kelihatan ya rate-nya ya. Ya udahlah, kita buka 10 dulu ya. 10 dapat berapa gitu, penasaran gue. 10. Ciu. 10 dapat 5. Gila nggak cuy? 10 dapat 5. Kita buka 10 lagi ya. Kita buka 10 lagi. Ciu. 4. 10, 5, 4. Kita lagi 10 lagi. Gue pengen tahu gitu kasarannya berapa gitu. 4 lagi. Terakhir ya, terakhir 10 langsung kita buka 35. Atau 10-10 aja lah ya. Ya 10-10 aja lah. 4. Jadi mentok-mentok 5 ya. 5 4 5 4 5 4. Lumayan loh coy. Soalnya ini tuh dapatnya gampang ya. Dapat dari itu yang squad apa? Yang bisa dapat Shard Aizen tuh. Ini worth banget ya. 3. Aduh, enggak hoki coy. Kita coba buka 15 lah. 15. 6. 15 dapat 6. Oke, 10 terakhir. Ayo. GM bekerja samalah. 7 gitu. Oh, 5 lumayan. Teori bersyukur. Teori bersyukur, guys. Nah, langsung 67 dari 30-an gue dapat 30 lebih ya. Hampir 40 gue dapat. Ya, ini buat hitung-hitung buat inilah, buat next limited karakter yang pengen gue fokusin. Kemungkinan sih Toshiro ya, guys ya. Toshiro versi 2. Tapi menurut kalian siapa nih? Katanya Niel tuh siapa sih Niel tuh? Buat kalian yang belum tahu ya, gue tuh gak ngikutin anime Bleach guys, tapi gue suka sama gamenya gitu. Katanya Niel tuh ini OP banget guys. Emang bener Niel tuh OP ya. Mending gue all out di Toshiro atau Niel itu guys. Jadi pertanyaan gue total ada 3 ya guys ya. Tolong mohon bimbingannya senpai-senpai Bleach. Di sini belum keluar soalnya. Kalau yang gue lihat Toshiro sih OP ya.
Makanya gue tuh pengen all out juga di Toshiro. Cuman kalau Nia lebih OP ya mending gue simpen resource gue buat dia kan. Oke. Terus kita apa lagi nih? Udah buka ini Omnishard udah oke. Udah oke. Ini udah gue tuker ya tadi guys ya. Si Ishin. Si ini katanya siapa ya? Bapaknya Ichigo ya? Bukan ya? Sorry ya gue kalau salah. Soalnya gue gak nonton animenya kocak. Aduh mana tuh Ishin-Ishin tuh. Nah ini ya si Ishin-Ishin ini ya. Gue gak nonton animenya makanya gue gak tahu. Oke ini kita claim dulu. Ntar aja lah. Kita up ini aja dulu lah. Archive. Speed gue masih 377. Masih gembel banget guys. Kalian nih pasti para sultan nih udah pada 7000 pasti ya speednya. Gila. Oke kita up ini dulu aja lah. Kita sesuaikan dulu. Yang favornya tuh. Udah. Ntar aja lagi. Oke. Ini kita gas. Kalau bisa nge-up ginian yang favornya naik guys ya. Jadi kalian gak rugi-rugi banget. Oke. Oh tadi berapa nih? 3700 lah ya. 3700. Kita up tesainya. Increase favor. Terus kita cari yang putih-putih dulu nih. Kita rata hijau dulu aja guys. Lipstick tuh berarti cewek ya. Ini aja nih, Nemu di jalan. Oke, ini lagi apa kayak ini? Kalau kristal-kristal ini dia ini ya, nggak ada, maksudnya nggak ada favor apa, jadi semuanya sama aja. Terus ini Unohana ntar aja, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Ishin ada. Ishin kita up aja. Oke, increase favor. Terus kalian jangan sampai kayak gue ya. Ini Ichigo-nya gue keunguin coy. Karena gue awal-awal gak ngerti kan. Ya udah gue unguin aja. Salah guys. Jangan ikutin kebodohan gue guys. Ini ya, ini juga naikin aja nih, gak apa-apa. Oke, naikin lagi. Udah. Oke, udah gak ada lagi ya. Berarti kita naikin yang putih-putihnya aja dulu nih. Oh sabar, White Ichigo kita biruin dulu coy. Nah sisanya kita masukin White Ichigo aja semua. Ajar, oh bisa ditahan ya. Bisa ditahan gak sih? Astaga, bisa ditahan selama ini. Selama ini gue ngeklik doang dong. Tuh sorry guys ya kalau kalian denger berisik. Lagi pada heboh di ruang tamu. Di kamar sih sebenarnya. Oke ini kita gas aja. Yuk penuh. Nice, cakep lah. Botak. Oke, udah full juga. Dari 3700 menjadi 3800. Tidak terlalu tinggi, tapi oke lah. Yaudah, jadi videonya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue pengen remind ke kalian, gue ada giveaway. Silahkan cek linknya ada di deskripsi guys ya. Udah gue cantumin. Semoga kalian hoki dan semoga kalian beruntung ya. Hoki sama beruntung apa bedanya ya? Ya, pokoknya itulah. Wish you guys luck. See you in the next video. Bye bye.